lakuin apa, Dek? Kamu nggak usah pura-pura, Mas. Aku udah tahu semua. Aku lihat kamu jalan sama perempuan lain. Apaan sih, Dek? Mas, kurang apa aku buatmu, Mas? Apa aku kurang seksi? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa, Dek. Gak usah ngawur lah. Aku capek tau nggak, Dek? Aku seharian kerja, pulang-pulang malah kamu aneh kayak gini. Aku aneh, Mas. Kamu tahu nggak? Aku selalu nungguin kamu pulang kerja, Mas. Tapi apa? Kamu malah jalan sama perempuan lain di luar sana. Aku nggak terima, Mas. Aku mau kamu ngelakuin sumpah pocong kalau kamu memang nggak ngelakuin ini. Sumpah pocong? Kayaknya ini bisa membuatku terlihat tidak bersalah jika aku menuruti kemauannya. Kenapa kamu diam? Kamu takut? Oke, aku akan turuti kemauanmu. Baiklah, Mas. Besok siang aku tunggu kamu di masjid. Setelah selesai melakukan sumpah pocong ini, untuk sementara ini aku tinggal bersama orang tuaku hingga kamu benar-benar tidak terbukti bersalah. Sesungguhnya Allah melarang hambanya untuk melakukan sumpah serapah. Apakah kamu yakin dengan hal ini? Saya yakin dan siap, Pak. Hari ini kamu akan melakukan sumpah yang akan disaksikan oleh masyarakat di kampung sini. Saya akan tanya sekali lagi, apakah kamu benar-benar bersedia untuk melakukan satu hal yang sangat dilarang agama? Saya sangat yakin, Pak. Saya bersumpah, apabila benar yang dituduhkan oleh istri saya, maka saya siap diteror pocong. Dia kira dengan sumpah pocong bisa membongkar hubungan kita, ya, Dek? Iya ya, Mas. Jadi sekarang di mana sih Mas itu? Dia pulang ke rumah orang tuanya, Dek. Makanya Mas bisa undang kamu kemari. Tapi sayangnya aku nggak bisa lama-lama di sini, Mas. Soalnya malam ini suami aku tuh pulang. Oke, Dek, nggak apa-apa. Mas, aku toilet sebentar ya. Oh, iya. Kamu kenapa, sayang? Ada pocong, Mas. Pocong? Iya, ada pocong. Kamu kadang-ada aja nih. Enggak, Mas, aku mau pulang aja, aku takut. Dasar penakut. Ampun, ampun, aku bersalah, ampun, ampun.